Halo guys, selamat pagi. Adek ganteng. Ayam. Mau lihat banjir nggak? Nih, merah om. Hari ini om mau lihat banjir dulu di sekitaran kota Banjarmasin, guys. Dan alhamdulillah di tempat kita nggak banjir, mas bro, ya. Iya. Jadi ada gimana pengetahuan info tentang banjir hari ini? Sekitaran Banjar Utara sampai Sungai Jingah. Sari Saleh banjirnya. Oh situ ya, Banjar Utara, Sungai Jinga, Sari Saleh banjir ya. Banyar. Banu Anyar juga ya. Iya. Oke, aku kesana dulu lah bro lah. Oke. Sip, lanjut. Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku akan melihat banjir di sekitaran Kota Banjarmasin lagi. Hari ini hari Minggu, kurang lebih jam 10-an lah. Jadi kalau di sekitar Sungai Andai ini air sudah mulai naik, guys. Tuh sebelah situ tuh. Nah, dan di depan masjid Ar-Raudah juga udah ada genangan air, guys, setinggi semata kaki sedikit lah tuh pas di depannya. Nah, untuk warga yang sebelah sini sudah mulai, ini dari kemarin sudah, kalau yang sebelah sini, kalau sebelah sana itu masih di tempat yang aku tinggal, itu masih belum ada genangan airnya, guys. Oke, ayo kita lanjut ke sana terus, guys. Nah, kemarin itu di sini belum ada, guys. Sekarang sudah ada, guys, genangan airnya. Ini air itu naik pada malam hari, guys. Biasanya menjelang subuh itu pada naik airnya. Nah, untuk bawang putih, guys, kondisinya sekarang seperti ini. Mungkin sebetis lah inilah di atas mata kaki ya. Nah, lihat sekitar situ, guys. Kalau ini udah dari kemarin, guys. Cuma sekarang lebih parah lagi, airnya, debit airnya lebih naik lagi, guys. Kasihan warga yang tinggal di sekitar sini, guys. Itu mereka merasa inilah ya, merasa susah dengan adanya musibah banjir ini. Sebelum kita lanjutkan jalan-jalan, kita makan lontong sayur dulu. Nah, kalau di Jakarta ini lontong sayur. Kalau di sini apa namanya, Cil? Lontong. Lontong juga lah. Oh, nggih. Nah, ada menunya itu, guys, tuh. Ini daging. Ini daging lah. Ya, ini daging. Kasih ini, Cil. Apa itu? Ati. Ati. Nggih. Mantap, guys. Sebelum kita melihat banjir, kita makan lontong sayur dulu. Minumnya teh hangat, Cil. Nah, di mana-mana banjir. Dia penampakan lontongnya, guys. Ayo kita makan dulu, guys, sebelum beraktivitas. Lontongnya, guys, mantap sekali, guys. Kita kasih sambal, guys, biar pedes rasanya. Yo, memang di Sungai Andai ini, guys, banyak sekali tempat makan, guys. Tapi ini adalah tempat makan lontong, salah satu tempat makan lontong yang paling enak, guys, di Sungai Andai, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
tekstur lontongnya itu lembut sekali, guys. Nah, kenak. Oke, aku habisin dulu lontongnya, guys, biar cepat habis. Nanti kalau ngomong terus nggak habis-habis lontongnya. Di situ kita melanjutkan perjalanan melihat situasi banjir yang ada di pusat kota Banjarmasin, guys. Guys, tinggal sedikit aja guanya. Ayo kita lanjut melihat banjir, guys. Ini di sekitaran pasar Sungai Andai, kita masuk ke dalam sana, guys. Seberapa besar banjir yang ada di sebelah sana? Ini lumayan, guys, kalau di sini nih. Ini hampir berataan nih. Hampir berataan itu hampir semuanya, guys. Hampir rata gitu loh. Hampir berataan namanya. Ya Allah, mudah-mudahan cepat surut ya Allah banjirnya. Kasihan warga yang ada di sekitar sini ya Allah. Oh, berarti tadi di depan aja, guys. Kalau agak masuk lagi ke dalam tidak ditemukan, ya ada aja genangannya, guys. Alhamdulillah ke dalam sana masih aman, guys. Tadi di depan aja, guys, banjirnya tuh. Tapi ini juga ada banjir nih, di tengah-tengah nggak banjir, tapi di agak ke belakang juga banjir, guys. Nah, coba kita masuk lagi ke dalam. Ini masuk ke Mutiara ini, guys. Nah, ini Mutiara. Mutiara aman ke belakangnya tuh. Alhamdulillah sini tidak terdampak, guys. Ayo kita keliling lagi ke daerah banjir. Kita ke jalan raya bisa lewat sana, tapi karena terlalu dalam kayak di sana, guys. Kita lewat sini aja. Nah, ini sebagian aja yang kena banjir, guys. Nah, ini sebagian aja juga. Itu hampir sama dengan di Jeruk Purut 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ke belakang nggak ada banjir, guys. Nah. Dalamnya, guys.
Sungai Andai guys, mau keluar nih. Nah, jadi di pasar ini melati lumayan guys, semakin naik airnya, tapi masih semata kaki guys. Alhamdulillah masih semata kaki ya, situ ke dalam-dalam juga ada tuh. Hampir merata sekarang guys. Jadi pecel enak guys. Ini kemarin sore dan kemarin itu belum ada di sini, belum ada banjir guys. Ini sekarang udah banjir sini. Kemarin sore masih belum ada. Sekarang banjirnya naik guys. Rata sekarang ini akses jalan keluar ke Sultan Adam Sungai Andai guys. Dalam kayak di sini nih guys. Oh ya, sebelah situ agak dalam. Ini sungai yang ada di sekitarnya guys.